Assalamualaikum. Ui, Ibu Buhannya. Petualangan Mama Nada kali ini seru, betul. Kayak panda seru. Yang kita cari kan kerang kapah. Terus yang didapat ada udang di balik batu, ada tiram, ada kepiting. Baru hasilnya langsung dimasak di saat itu juga, dijadikan mie udon umanyamannya. Ikutin terus videonya sampai selesai ya. Ada kepiting kecil. Wah, kenapa? Tuh dia bernapas, teman-teman. Tuh lubang napasnya masih membuka. Nah, dapat. Oh, ini anaknya babon ini. Bayinya babon nih, teman-teman. Kita rilis aja. Karena ini masih bisa, ukurannya masih bisa besar satu telapak tangan gini. Jadi kita rilis ya. Kita cari yang agak lebih besar. Kayaknya ada nih, teman-teman. Wah, ada. Alhamdulillah, papa putih. Alhamdulillah, ada rezeki hari ini. Alhamdulillah. Cari lagi, teman-teman. Nah, dapat lagi. Nih. Nah, kapah putih. Alhamdulillah. Lumayan besar. Nih, teman-teman. Oke, masuk ember. Cari lagi ya. Wih, itu dah kelating. Nih masih terbuka. Nih masih terbuka ya, teman-teman, lihat ya. Ini kita goyang. Hey, 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 hey. Nah, itu dia nutup. Agak teler kayaknya dia karena kepanasan. Ini cuacanya panas banget, teman-teman. Alhamdulillah. Dapat satu. Nah, ini teman-teman. Ini jejaknya kerang ya. Jadi kerang kalau baru gali, belum terlalu nutup, kayak gini gundukannya, teman-teman. Bentuknya nih, perhatikan. Nah, dan ada lubangnya juga ini masih. Nih. Kita gali ya. Nah, kan? Alhamdulillah, kapah putih, teman-teman. Nah, Mama Nada paling suka kalau jenis-jenis kerang. Ya, kapah putih ini. Karena dia dagingnya lembut dan manis. Terasa manis kalau dimasak nih, teman-teman. Alhamdulillah, kita cari lagi ya. Nah, tuh Mama Nada udah dekat sama jembatan tuh. Kita cari lagi daerah-daerah situ ya, teman-teman. Lanjut, teman-teman. Tidak jauh dari tempat kita tadi dapat kapah putih di situ. Nah, di sebelah sini sama dapat lagi nih. Nih, ini kelating. Besar nih, teman-teman. Nih, dia belum tertutup. Nah, magenalnya. Bebe. Dia belum nutup. Kita ganggu ya. Nah, tuh nutup dia. Ayo kita gali. Masya Allah, besarnya. Wih, alhamdulillah, gedenya kapah kelating. Jadi ini kerang kapah pasir, teman-teman. Kenapa Mama bilang kapah pasir? Karena memang dia di dalamnya, biasanya kalau kita tangkap begini, dia masih ada pasirnya di dalamnya, teman-teman. Beda dengan kapah putih itu, dia bersih. Masuk ember, cari lagi. Nah, dapat lagi nih, teman-teman. Nah, gede nih kapah putihnya nih. Masya Allah. Main besar. Alhamdulillah.
masuk ember dulu ya. Nah, kita cari lagi. Ih, dapat kepiting abis, awas. Ada dapat kepiting, teman-teman. Ini masih hidup. Jadi kalau ngambil kepiting itu dari belakangnya ya, supaya kita nggak dicapit. Nah, yuk. Nah, coba lihat dia mau nyapit. Capitnya tinggal sebelah capitnya nah. Enggak tahu mana kah satunya. Terus dia diam aja. Oh, hilang kayaknya capit satunya. Ini dia capitnya. Afif kaget. Kaget deh. Cuci dulu. Udah mencapit mamah Nada nah. Kada kawa. Taruh di ember. Alhamdulillah. Ini ada. Wih, hebatnya Afif. Wih, dalamnya tuh. Hebat Afif, lihat lubangnya dia. Keren itu bukan lubang kapak. Nih, kapak latih. Wuhui. Kasih lihat kamera di depan muka Afif. Yeay, dapat. Mana ada ngelihat lagi, teman-teman? Ada tuh. Ada air mancurnya. Coba. Eh, sini kamera. Tadi dia di sini. Baru update. Hayu kepiting. Nanti kepiting kamu. Ntar. Lupa. Tadi stop loh. Nah, nih. Oh, itu. Yeay, kali-kali. Nah, kali-kali teman-teman. Nih Afif, kasih lihat kamera. Dia bergaris-garis kalau kapah kali-kali kayak gitu, teman-teman. Cangkangnya tebal, terus dia bergaris-garis kayak gini, tebal dia. Alhamdulillah. Masuk. Ini kamera. Tadi ada di sini nih, semburan airnya, semburan napasnya. Dapat. Kecil. Apa ini? Kelating. Lumayan, alhamdulillah. Cari lagi. Ya, teman-teman, ini tanahnya agak berlumpur di sini. Ternyata banyak kapahnya kayaknya, teman-teman. Ini contohnya ya. Nah, dia nancep, dia belum menggali. Terus sama Nada ketemu juga sebelah situ. Mana? Iya. Kunci ikan. Nah, ini. Dapat lagi satu kan? Nah. Nah, kapah putih ya, Pip ya? Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ember. Masuk ember. Ada udang. Tadi di balik batu sini. Nami udang di balik batu. Nah, dia. Nah, terus ini. Nih, ada dua. Nih, dapat nih. Nah, yang satunya di sini nih. Nah. Ini nih. Ada capitnya dia. Ini warnanya kayak hitam. Ambil pis, tangkap pis itu pis. Iya. Lari ke bawah ember. Lari juga dapat lagi nih. Udang. Isi air aja biar dia hidup. Oh iya. Dapat lagi. Nih, lumayan besar nih. Nanti dipeyek kalau banyak. Itu udang papai. Kecil-kecil. Nah. Ih, Pis. Bantuin, Pis. Ini Nana, ini Nana. Nah, lepas ih. Ini lagi nih, di bawah sepatu buat mamah nih. Nah. Lumayan besar. Dapat. Masuk ember. Lumayan besar nih. Ih, apa ini? Nah, kelomang. Iya, ada tanduknya. Siput. Siput. Belum pernah dapat siput panjang gini.
ini bukan burungun ya, ini di laut, ini di pantai nih. Masuk ember. Ih, coba dapat banyak ya. Ayo, air mulai pasang sudah teman-teman ya. Kita waktunya kita masak aja ya. Lihat dulu. Wow, iya tiram. Tiram kan? Ini teman-teman ada tiram besar nah, kita dapat tuh. Coba jembatan nih. Kita coba. Alhamdulillah. Bisa dimakan, Pak. Wow. Wow, ini tiramnya cukup besar ya, teman-teman. Alhamdulillah. Nanti kita buka di sana. Bisa dimakan. Enak banget ini. Kamu mau makan tiram? Ini kakak Napis yang dapat. Masuk ember. Kakak Napis bagian Ami ya? Iya. Nih. Tiram lagi nih, teman-teman. Besar lagi nih. Kadang piting. Iya. Ami misi. Ini siput nih. Iya, sini. Mama Nada mau ambil. Awas. Tiram ini teman-teman. Wah, siput. Nanti kita buka ya di sana. Alhamdulillah dapat dua. Kayaknya Mama Nada ngeliat lagi tuh. Nah, alhamdulillah. Dapat lagi. Kapal putih lagi. Alhamdulillah. Ini air laut mulai pasang dan Mama Nada dapat di pinggir pantai. Ini buat yang nanya-nanya, Mama Nada carinya di pinggir pantai di mana? Nah, jadi di pinggir sana itu pohon kelapa, kebun kelapa. Terus pantai ini bisa pasang surut. Kalau surut jauh bisa sampai ke sana, teman-teman. Dan ini sudah mulai naik. Kita lanjut cari ya, mumpung masih sempat. Nah, nih ketemu lagi nih kapah yang menggali belum selesai. Nah, ini dia oval gini, teman-teman, gundukannya. Kita langsung gali aja ya. Nah. Alhamdulillah. Kapah putih lagi. Yeay, hari ini banyaknya dapat kapah putih. Alhamdulillah. Dan buat teman-teman, Mama Nada cuma mau kasih tahu, hari ini terakhir kita sebelum memasuki bulan puasa Ramadan besok, teman-teman. Jadi ini Mama bikin kontennya pas hari Sabtu ya. Dan mudah-mudahan besok kita bisa berpuasa dengan lancar bagi yang menjalankan. Dan mudah-mudahan Mama Nada tetap bisa bikin konten ya, teman-teman. Ya, kita lanjut cari lagi yuk. Ini teman-teman. Nah, Mama dapat siput nih. Ada isinya. Nah, ini siput ya, bukan kelomang. Dapat satu siput. Nah, kalau ini kelomang nih. Liatin bedanya. Nah, kalau kelomang kayak kepiting, teman-teman, enggak ada kaki-kakinya. Dapat satu siput, lumayan. Dapatnya di bawah jembatan nih, teman-teman. Nah, kapah kali-kali. Nah, dia bergaris-garis. Masuk ember. Alhamdulillah. Lagi nih, apa nih ya? Ih, siput. Yeay, alhamdulillah, siput, teman-teman. Kirain kapah tadi. Nah, alhamdulillah dapat lagi.
Siput teman-teman. Nah. Alhamdulillah. Ketemu lagi dalam air. Kabah putih. Alhamdulillah. Lumayan rezeki hari ini. Wow, Masya Allah, tiram, tiram teman-teman. Segernya, Masya Allah. Ini tiram teman-teman. Ini satu lagi. Nah, kita tadi dapat dua tiram teman-teman, Masya Allah. Ayo, kita langsung masak. Kita mulai masukin kerang. Kita masukin kerangnya duluan ya. Piting, bismillah. Kali ini Mama Nada itu maunya itu masak mie udon teman-teman. Pengen betul makan mie udon dari kemarin-kemarin. Jadi biar mie udonnya tambah mantap, kuahnya kita rebusin kerang. Tiram, wow, bismillah. Masukkan kali ini Mama Nada pakai neogurih udon yang kerang teman-teman. Masukkan. Kan kita masukin daun bawang sama bawang putih. Biar tambah maknyus. Rumput lautnya teman-teman sama sayuran kering. Ini masukin bumbunya, Masya Allah. Kita masukin udang kecil-kecil tadi yang kita dapat. Bismillah, Masya Allah. Mie-nya sudah masak teman-teman ya, kita makan yuk. Mau makan, ntar dulu enaknya. Ya, ada juga mau ya, Ma. Ini sama papa. Daging kapas boleh, Nak? Boleh, sayang. Kita ambil dulu. Ini Mama Nada mau ngambil kerang kapasnya, teman-teman. Culup di kuah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Manis banget. Alhamdulillah, enaknya. Gimana, Pis? Nah, Pis pertama kali makan mie udon ya? Enak kan, Pis? Enak banget, gurih banget nih, dan bawang. Kakak ada juga mau kapah, nih, Dak. Bismillah. Panasan. Ih, ketemu mie, ketemu udang kecil yang tadi teman-teman. Kita makan. Enak-enak. Apa? Sudah pakai jawarannya kan, Mas? Mama Nada mau pakai ini. Jawara. Saus sambal extra hot. Biar mantep. Aduk-aduk. Bismillah. Enak.
jadi seger. Kasih saus sambal. Ada mau ambil, mau makan tiramnya teman-teman yang kita dapat tadi. Masya Allah, makanan mahal kalau di tempat lain ini ya. Kalau di sini alhamdulillah kita dapat gratis teman-teman. Alhamdulillah. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lembutnya ya. Lembut banget. Panas itu. Lembut banget ya. Sama kali ini makan. Nah, Ima, Aci mau pakai ini, Ima. Nih, tiramnya kita kasih ini. Mantap, bismillah. Masya Allah. Juara banget rasanya tiram ini, Masya Allah. Enak, Pis, enggak kelihatan mukanya. Betopi. Buka topi, Pis. Janganlah bilang kan. Enggak pede dia. Mantap. Habis-habis. Terakhir, anjing. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Akhirnya, makanan kita udah habis. Kita semua udah kenyang. Alhamdulillah. Makasih udah ikutin terus kegiatan Mama Nada ya. Dan tunggu konten-konten selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.